Serial Sandiwara Radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram. Menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adi Purwa. Ki Wulung menahan diri dengan diam membiarkan istrinya mengamuk. Nyai Wulung jengkel sekali karena menganggap suaminya selalu menyalahkannya. Beberapa saat lamanya mereka saling pandang dengan tatap mata tajam. Nyai Wulung sedih. Dari sudut matanya yang sudah mulai layu, keluarlah air mata. Ki Wulung tersenyum, bibirnya bergetar. Lalu laki-laki itu bangkit meninggalkan istrinya, berdiri di ambang pintu sambil bertelakan tiang pintu. Nyai Wulung pun ikut bangkit, lalu menyaut lengan kiri suaminya dan menyeretnya ke belakang. Dia benar-benar marah dan tidak bisa menahan diri lagi. Aku tidak bisa kalau kau terus diam begitu. Aku sudah berusaha menasihati cucumu, tetapi kau diam saja. Kita ini sudah tua, Nyi. Kita harus sabar. Kita harus sedikit arif dan bijaksana. Jangan mengumbar apa yang ada di dalam hatimu. Kita harus ingat, Sukmo itu masih kecil. Jadi wajar apabila ia nakal dan bandel. Tetapi saat ini dia sudah pergi. Pergi dan dia tidak kembali. Ya, cepat atau lambat, Sukmo pasti akan pulang. Jadi kau tidak perlu ribut. Kau tidak perlu cemas dan takut. Tidak perlu marah-marah seperti itu, Nyi. Kau terus membelanya hingga anak itu ugal-ugalan dan berani pada orang tua. Aku tidak membelanya, Nyi. Aku hanya ingin mencernihkan hati dan pikiranmu. Kalau kau terus marah seperti itu, bagaimana kau bisa memikirkan cucumu? Orang yang marah itu berarti tidak bisa menguasai diri. Belum bisa memikirkan diri sendiri. Kalau kau marah-marah terus seperti itu, kau ingin jadi orang yang lupa diri, begitu? Kalau kau tidak ingin aku lupa diri, kau cari sana cucumu. Aku sudah tidak sabar lagi. Kalau ada apa-apa pada anak itu, kau yang tanggung jawab. Iya, aku yang tanggung jawab. Aku yang akan menanggung semua sebab dan akibatnya. Tetapi kau pun harus ingat, Nyi. Sukmo pergi karena selalu kau marahi, selalu kau sabeti. Siapa yang tidak jengkel, ha? Siapa? Siapa yang tidak mendongkol apabila sudah kerja keras tetapi disabeti, ha? Ayo, seandainya aku cubit pantatmu, kau marah tidak? Hah? Kau ini sebagai orang tua semakin ngawur saja. Apa? Hah? Apa? Kau selalu membelanya. Kau salahkan aku, iya? Oh. Weh, nenek. Sudahlah. Sudah. Sare, sabar. Aku ingin agar kau tetap saja seperti dulu. Tenang. Memelihara anak memang berat. Jadi kau jangan sampai terbawa hati dan perasaanmu. Sabarlah. Orang yang sabar bisa menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Nah, kalau kau sabar,
maka kau akan memiliki hati dan pikiran yang jernih. Dan kau tidak akan dikuasai amarahmu. Kau harus ingat itu. Aku tidak ingin kau hanya ngomong saja. Sana, cari cucumu. Kalau dia tidak pulang dan ada apa-apa di jalan, siapa yang disalahkan, ha? Kita kan? Kau tidak mau mendengarkan apa yang kuucapkan. Iya, sudahlah, tenang. Minum air putih sekendi, biar kau tenang, ya. Jangan marah terus seperti itu. Kau suruh aku minum air sekendi biar perutku kembung, begitu, ha? Kau ini tega sekali padaku, kek. Nek, siapa yang tega pada istrinya sendiri, ha? Apalagi kau susah dan senang bersamaku sudah berpuluh-puluh tahun. Sampai setua ini, aku belum pernah menyia-nyiakan dirimu. Aku selalu mencintaimu, menyayangimu. Cinta, sayang dan sayang. Kau maunya menang sendiri. Tidak pernah mau mendengarkan apa yang kuucapkan. Sudahlah. Dalam waktu dekat ini, kalau cucumu tidak pulang, aku akan mencarinya. Besok pagi Sukmo pasti pulang. Nyai Wulung terus menangis. Dia tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan suaminya. Lalu Ki Wulung mendekatinya dan menepuk-nepuk pundaknya. Nyai Wulung sibuk menyeka air matanya yang bergulir di pipinya yang mengeriput. Hati perempuan itu sedih sekali karena serba salah, tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Sementara itu, Ki Warih dipanggil Sultan Nyokrawati menghadap karena Sang Prabu berkenan dengan keahliannya. Ki Warih. Iya, Kanjeng Sinuwun, hamba. Kau hebat sekali. Rancang bangunmu sangat menyenangkan, Warih. Terima kasih, Kanjeng Sinuwun. Hamba terharu. Di mana istrimu? Mengapa kau tidak mengajaknya kemari? Iya, Kanjeng Sinuwun. Istri hamba saat ini sedang membersihkan taman di belakang istana. Taman Kaputren terpaksa sedikit hamba robah. Dan kami tambahi dengan tanam-tanaman yang baru, yang bermanfaat untuk obat-obatan. Semua tanaman baru yang kami tanam di dalam Taman Kaputren di belakang istana, kami tambah dengan tanam-tanaman yang bisa digunakan sebagai ramuan obat. Supaya apabila kita membutuhkannya, dengan cepat bisa memperolehnya. Warih. Aku senang sekali kau benar-benar memikirkan aku. Bukan hanya aku, tetapi memikirkan seluruh rakyat Mataram. Iya. Ingat, usulmu tentang pesanggrahan di Krapyak ini sudah kurestui. Ku minta gambar-gambarnya yang lengkap. Besok kau bawa di Paseban Agung. Hamba, Kanjeng Sinuwun, semua telah hamba siapkan. Dan aku memperkenankan istrimu kemari. Ki Warih menundukkan kepalanya, menyembah bersujud di depan tahta Panembahan. Hatinya terharu sekali karena menerima penghormatan yang besar dari Sultan Mataram. Sang Prabu benar-benar bangga memiliki orang kepercayaan seperti dirinya. Dia kemudian segera menghaturkan sembah sampai 3 kali. Sang Prabu bangkit dari singgasananya, lalu berjalan melangkah mendekati Ki Warih. Ayahmu dulu juga sering mengusulkan kepada almarhum Kanjeng Romo. Eyang Wulung pernah mengatakan, alangkah baiknya apabila kita memiliki pesanggrahan-pesanggrahan kecil. Sebab pesanggrahan-pesanggrahan itu bisa bermanfaat buat kita untuk melepaskan lelah. Dan ternyata kau mempunyai ide yang sama. Dan sekarang ini aku mewujudkannya, Warih. Iya, Kanjeng Sinuwun. Hamba siap. Hamba siap untuk melaksanakan perintah. Jangan khawatir, Warih. Aku pun akan ikut serta turun tangan dalam pembangunan pesanggrahan di Krapyak nanti. Nah, pesanku, agar kau besok pagi jangan lupa membawa gambar-gambarnya. Sebab hanya kau yang bisa kupercaya untuk mengatur semua ini. Terima kasih, Kanjeng Sinuwun. Hamba akan melaksanakan titah paduka. Kadang-kadang apabila kita letih, kita juga perlu istirahat, bukan? Pemikiran-pemikiran seperti itu kadang-kadang menghantui pikiranku. Aku ingin segera mewujudkannya. Warih. Iya, Kanjeng Sinuwun. Aku juga ingin kau merencanakan rancang bangun untuk seluruh daerah bawahan yang dimiliki Istana Mataram ini. Kita harus punya identitas. Kita harus memiliki simbol bahwa kita ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Iya, Kanjeng Sinuwun.
Hamba juga telah memikirkannya. Oh, jadi kau telah memikirkan hal itu? Iya, Kanjeng Sinuwun. Hamba telah memikirkannya. Kalau begitu, tak ada salahnya apabila besok pagi kau usulkan hal itu di Paseban Agung. Ki Warih menghaturkan sembah pada Kanjeng Sultan yang telah merestui segala usul rencananya. Dia kemudian mundur setelah menyembah 3 kali. Dia berjalan dengan merangkak, dan sambil merangkak, terus tanpa berani menatap wajah Sang Prabu. Ketika dia sudah turun dari tangga Siti Inggil, maka dia pun segera meninggalkan tempat itu menuju ke rumahnya. Dia segera menemui istrinya yang masih sibuk menanam empon-empon. Bagaimana, Kakang? Hasilnya memuaskan sekali. Aku senang karena Kanjeng Prabu menyukai usul kita. Kanjeng Sinuwun mengundang kita dalam Paseban Agung besok pagi. Kakang, benarkah? Kau tidak bermimpi? Aku tidak salah dengar, Kakang? Kita tidak bermimpi. Kau pun tidak salah dengar. Kita telah mendapatkan hak yang cukup istimewa di istana ini. Untuk itu kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Oh, aku ikut bahagia, Kakang. Ternyata tidak sia-sia kita hidup di Istana Mataram ini. Kanjeng Sinuwun menghargai kita. Kanjeng Sinuwun memperhatikan kita. Siapa orangnya, siapapun dia, kalau dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, tentu saja ia akan mendapatkan penghargaan yang layak. Sekalipun kita tidak pernah memikirkan penghargaan itu. Dengan kepercayaan itu, kita telah mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Kita tidak perlu memikirkan balas jasa. Kita tidak perlu memikirkan timbal balik. Tetapi Kanjeng Sinuwun telah menjanjikan kita, telah menjanjikan kemuliaan buat kita. Aku terharu mendengarkan titah beliau. Hei, Nini Warih. Siapa kau? Rupa-rupanya kau belum kenal aku, Nini Warih. Bilang pada suamimu agar dia jangan dekat-dekat dengan Kanjeng Prabu. Apa hubungannya? Mengapa kami tidak boleh dekat dengan Kanjeng Prabu? Kami di sini bertugas untuk melayani beliau, juga untuk memikirkan kepentingan Istana Mataram. Kami bekerja tidak untuk kepentingan pribadi. Nini Warih, dengarkanlah baik-baik. Kau hanya kuminta memberitahu suamimu agar ia tidak terlalu dekat dengan Kanjeng Prabu. Kisana, kok jangan kurang ajar? Nini Warih, ternyata dagumu masih kencang. Pipimu ranum bagaikan delima dibelah dua. Kalau kau dulu ku kenal dengan baik, tentu saja aku mau menyuntingmu. Kisana, kau jangan kurang ajar. Aku bisa melaporkan tindakanmu pada Kanjeng Sinuwun. Oh, ya. Laporkanlah, bilang padanya. Itu jika kepalamu ingin putus. Kisana, katakan padanya, namaku Kolocokro. Ingat-ingat dengan baik, namaku Kolocokro. Kolocokro? Ternyata tajam ingatanmu. Bagus. Nini Warih, aku suka padamu. Jika kau tidak punya suami, aku juga mau menerimamu. Kau akan kusunting dan kuberi rumah yang indah dan mewah. Kolocokro, wajahmu tampan, tubuhmu juga gagah dan tegap. Oh? Sayang, bila semua itu hanya lahirnya saja, hati dan pikiran busuk berbelatung. Oh, begitu. Jadi, wajahku tampan, tubuhku tinggi tegap. Terima kasih atas pujianmu, Nini Warih. Tenanglah, suatu saat kau pun bisa menikmati kelebihanku, keperkasaanku. Hati dan mulutmu benar-benar kotor, Kolocokro. Hei, tunggu! Lepaskan! Lepaskan! Mana mungkin aku melepaskan perempuan cantik? Nini Warih. Lepaskan! Kau tidak suka kusentuh? Lepaskan!
Kalau Cokro gagal merengkuh Niniwari, pipinya terasa panas oleh tamparan perempuan itu. Kalau Cokro meraba pipinya sambil tersenyum dingin dan menghampiri Niniwari, perempuan itu menjadi takut sekali. Oh, kau menamparku Niniwari. Kau kurang ajar sekali kalau Cokro. Tamparanmu hangat sekali, Aku ingin merasakannya lagi. Cobalah, kau tampar lagi. Biar lengkap pipi kanan dan pipi kiriku. Terasa hangat, Kau benar-benar kurang ajar. Dan aku akan melaporkan hal ini pada Kanjeng Prabu. Ayo, laporkan. Laporkan cepat. Jika kau tidak ingin lama tinggal di istana. Ketahuilah Nini, jika hal ini sampai bocor, kepalamu dan kepala suamimu akan menjadi taruhannya. Kalau Cokro, mengapa kau menggangguku? Pergilah, jangan ganggu aku. Niniwari, aku tidak akan mengganggumu. Tapi izinkanlah aku menyentuh pipimu. Kenapa kau bersikap kasar padaku, Niniwari? Kau tidak sopan. Sikapmu lah yang sangat kasar. Kau tidak menghargai istri orang. Niniwari, aku minta kau tidak keberatan ikut aku. Kau sungguh tidak tahu diri. Niniwari. Jangan sentuh aku. Jangan mendekat. Paman Gending. Kalau Cokro... Siapa perempuan itu? Dialah istri juru taman itu, Paman. Pantas. Pantas sekali jika Sang Prabu berkenan dengan semua rencana suaminya. Ternyata ada udang di balik batu. Pikiran kalian kotor sekali. Pikiran kami yang kotor atau memang benar demikian keadaannya? Perempuan cantik biasanya bisa menjadi umpan empuk bagi pembesar muda. Bukankah begitu kalau Cokro? Benar, Paman. Begitulah biasanya orang yang ingin meraih ambisi besar. Ia pun rela mengorbankan istri dan kehormatannya. Perempuan cantik, dibayar berapa suamimu bekerja di istana ini? Manusia tak tahu diri. Katakan pada suamimu, jangan sekali-kali mendekati Raden Mas Colang. Apakah tujuan kita bisa berhasil, Kolo Cokro? Semua tergantung pada Pangeran Puger. Jika ia mau sedikit susah, tentu gampang meraih tuntutannya. Tapi kalau ia tetap diam seperti itu, mana mungkin bisa berhasil? Segera temui beliau, dan aku akan menyusul. Bagaimana, Kolo Cokro? Apakah tugasmu sudah kau lakukan dengan baik? Semua dapat berjalan dengan lancar, Pangeran. Kau sudah menemui Niniwari? Iya, Pangeran. Apa katanya? Saya yakin ia akan melakukan apa yang kita inginkan. Ia tidak berkutik di hadapan saya. Ia ketakutan sekali, Pangeran. Kau bawa namaku? Jangan khawatir, Pangeran. Nama Pangeran tidak ada yang tahu. Semuanya sayalah yang menanggung. Kata-katamu bisa kupercaya? Kepala saya menjadi taruhannya, Pangeran. Aku percaya kepadamu. Tapi kalau ada apa-apa, orang pertama yang kutangkap adalah kau. Ini bukan masalah ringan. Iya, Pangeran. Saya tahu itu. Simpan rahasia ini sebaik-baiknya. Pangeran Puger mengangkat kedua alisnya dan menukikan ibu jari kanannya. Kolo Cokro pun segera meninggalkannya. Dan tak lama kemudian, muncullah seorang lelaki sebaya menghampirinya. Selamat malam, Paman Gending. Kanjeng Pangeran. Ya, silakan duduk, Paman. Kebetulan sekali Kanjeng Pangeran tidak keluar. Hamba ingin menyampaikan sesuatu. Masalah apa lagi, Paman Gending?
Setelah Kanjeng Prabu Senopati tiada, hamba menangkap kejanggalan-kejanggalan. Tentang apa, Paman? Mengapa yang dipilih sebagai Sultan adalah Raden Mas Jolang? Mengapa bukan Kanjeng Pangeran? Paman Gending, nasi sudah menjadi bubur. Apa yang menjadi sabda Kanjeng Romo almarhum sudah menjadi hukum dan aturan yang berlaku di Mataram ini. Tidak bisa begitu, Kanjeng Pangeran. Kenapa tidak? Kalau ada Paseban Agung, apakah layak Kanjeng Pangeran Sebo menghadap dan bersujud di kaki adik sendiri? Namanya tidak lucu. Kalau menurut hamba, Kanjeng Pangeran lebih layak menduduki tahta istana Mataram. Paman Gending, bagiku sudah cukup. Jangan menoreh luka di hatiku, Paman. Biarlah yang sudah terjadi berjalan dengan baik. Akan kucoba untuk menerima hal ini dengan wajar, Paman. Kanjeng Pangeran, jangan begitu. Pikirkan sekali lagi. Kanjeng Pangeran adalah tidak malu jika Kanjeng Pangeran duduk bersujud di depan Raden Mas Jolang. Tidak mungkin, bukan? Sudahlah, Paman. Aku tidak mau memikirkannya lagi. Uruslah pekerjaanmu sendiri dengan baik. Oh, itu pasti Kanjeng Pangeran. Sebagai seorang wakil pemerintah Mataram di Demak, hamba sudah sungguh-sungguh memegangnya. Jadi Kanjeng Pangeran tidak perlu khawatir mengenai tanggung jawab hamba. Hamba hanya mengusulkan, mengingatkan agar Kanjeng Pangeran tidak lupa akan kedudukan yang sebenarnya. Kalau perlu, mintalah kedudukan yang layak sebagai putra tertua Kanjeng Sultan almarhum. Paman Gending, ku minta tidak memperpanjang masalah ini. Aku ingin melupakannya. Maafkan saya. Saya ingin istirahat. Oh, ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Jika kehadiran hamba sangat mengganggu ketenangan Kanjeng Pangeran, sekali lagi hamba mohon beribu ampun. Selamat malam, Kanjeng Pangeran. Tumenggung Gending lalu meninggalkan Wisma Kepangeranan. Setelah menoleh ke kanan kiri, dia segera menyelinap di antara lorong-lorong istana. Suasana di sana nampak gelap gulita. Hanya pelita minyak di sudut-sudut ruangan istana nampak temaram. Sementara itu, di kediaman Kiwari nampak hening dan sunyi. Cukup lama dia memperhatikan istrinya yang melamun. Sejak tadi ku perhatikan kau murung. Ada apa lagi, Nyai? Teringat anakmu? Tidak, Kakang. Tidak ada apa-apa. Kalau ada persoalan, katakanlah. Jangan membiarkan persoalan bertumpuk-tumpuk di hatimu. Ada masalah apa? Kakang tidak percaya padaku. Bukannya tidak percaya, Nyai. Tapi, kita cukup lama hidup berumah tangga. Sekalipun tanpa bicara, aku bisa membaca sinar wajahmu. Kau nampak murung sekali. Kakang, aku tiba-tiba rindu pada suasana desa. Tenang, damai dan tentram. Tak ada yang mengganggu kita. Siapa yang mengganggumu? Tidak. Tak ada yang menggangguku. Aku merasakan perbedaan besar hidup di desa dengan hidup di kota. Kalau di desa, kita bisa melakukan apa saja tanpa ada rintangan. Kalau di sini, selalu penuh dengan aturan dan tatanan. Namanya saja hidup di pusat pemerintahan. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi apa yang kita miliki harus kita persembahkan buat sesama kita. Kakang? Iya? Boleh aku bertanya kepadamu? Tentang apa, Nyai? Tentang keganjilan di istana ini. Masalah apa lagi? Aku tidak melihat apa-apa. Benarkah terjadi perselisihan di antara para pangeran? Nyai, kau jangan bicara itu lagi. Kenapa, Kakang? Aku tidak boleh tahu. Bukannya tidak boleh tahu, tapi masalah seperti itu amat tabu bagi kita. Kita tidak boleh ikut campur dalam urusan seperti itu. Kakang, kita hidup di sini. Masa hanya ingin tahu tidak boleh? Masalahnya bisa menjadi besar jika didengar oleh orang lain. Kuminta kau jangan sekali-kali membicarakan hal ini lagi. Ingatlah, Nyai. Besok pagi ada Paseban Agung. Kita diundang untuk menghadirinya. Pada saat ini pun seluruh raja daerah sudah banyak yang datang. Hati-hati.
Kakang, kau kenal kalau Cokro? Untuk beberapa saat lamanya, mereka tenggelam dalam keheningan. Ki Warih memperhatikan istrinya dengan dahi berkerut. Sinar matanya memancarkan kecemburuan. Kalau Cokro, kau... Kau jangan cemburu, Kakang. Aku hanya sekedar bertanya. Ada apa dengan laki-laki itu? Tidak mungkin kau bertanya jika tidak ada sebabnya. Hanya sekedar ingin tahu, Kakang. Ia nampaknya dekat sekali dengan Paman Kending. Aku tidak suka kau sembunyikan sesuatu. Kau pasti ada apa-apa dengannya. Kau menyukainya, Nini? Kakang, mengapa seburuk itu pikiranmu padaku? Aku istrimu, Kakang. Oh, Kakang, kau jangan begitu. Apakah pantas perempuan menanyakan laki-laki lain di depan suaminya? Kalau tidak kepadamu, aku harus bertanya pada siapa? Haruskah aku bertanya pada orang lain? Oh, Kakang, mengapa kau mudah terbakar api cemburu? Kalau aku berniat berpaling darimu, tentu saja sejak dulu. Kau keterlaluan sekali. Aku ingin tahu, apa tujuanmu menanyakan laki-laki hidung belang itu? Oh, Kakang, jadi... Kalau kau tertarik padanya, silakan temui dia. Kakang, sekali lagi kuingatkan, agar kau jangan mudah terbakar api cemburu. Aku tidak ada apa-apa dengan dia. Dia hanya bilang padaku, kau muda, cantik, dan tidak pantas menjadi istriku, oh, begitu? Kakang, kau jangan berpikiran buruk pada istrimu sendiri. Dengarkanlah dulu, Kakang. Kau jangan terburu melontarkan kata-kata yang tidak berguna. Ia bilang apa padamu? Ia bilang agar kita tidak dekat dengan Kanjeng Prabu. Apaan ini? Kita tidak boleh mendekati Kanjeng Sinuwun? Kenapa? Kenapa? Aku tidak tahu. Siapa yang ada di balik semua ini? Kakang, siapa kalau Cokro? Dia seorang Manggolo Yudo, tangan kanan Paman Kending. Tangan kanan Tumenggung Kending? Ia laki-laki hidung belang. Ia suka menggoda istri orang. Hati-hatilah kau. Aku akan melawannya. Jika ia macam-macam kepadamu, ia akan kubunuh. Warih geram sekali mendengar pernyataan istrinya tentang Kolo Cokro. Ahangnya mengeras dan menonjol. Giginya gemeretak menahan amarah. Kedua tangannya mengepal. Dipandanginya istrinya dengan sinar mata berapi-api. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Astabrata ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.